Nah, nebesnya total yang saya withdrawal itu 27,3 USDT, setara dengan 400 ribuan, bosnya. Nah, jadi ini untuk situs ini rekomendasi, bosnya, lumayan ya buat kita mengumpul-ngumpulkan koin kripto di situs ini. Nah, kita kumpulkan nanti kalau udah banyak, bisa bosku lakukan penarikan. Nah, bagi bosku yang mau menambah penghasilan dengan mencari uang di internet, nih untuk situs Orbitmoon ini mantap nih, bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar bosku semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Nah, oke bosku, di kesempatan kali ini saya akan update ya untuk situs penghasil cryptocurrency atau mining crypto ya. Nah, oke, di sini langsung aja kita menuju ke websitenya. Nah, oke bosku, di sini kita sudah berada di halaman depan website yang bernama Orbitmoon ya. Nah, untuk situs ini sendiri lumayan mantap nih bosku ya, untuk kita menghasilkan koin kripto secara gratis ya di situs ini tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, oke. Nah, ini untuk histori penarikan saya di situs ini ya udah lumayan banyak ya. Nah, ini sekitar berapa nih? Coba kita scroll ke bawah, udah 32 kali penarikan ya. Di situs ini terbayarkan instan semua bos ya. Nah, total yang saya withdrawal itu 26,4 dolar bos ya. Gokil ya. Ini 100% gratisan bos ya, tanpa deposit kita bisa menghasilkan koin kripto di situs ini ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk balance saya itu udah terkumpul lagi sebentar, coba kita lihat. Nah, ini bos ya. 8791 koin ya. Nah, kita coba lagi lakukan penarikan, apakah situs ini masih terbukti legit membayar atau tidak ya. Oke, kita klik menu withdrawal di sini. Nah, untuk metodenya di sini banyak bos ya, ada ke VocetPay penarikannya ya, ke payer atau crypto wallet. Nah, kalau crypto wallet ini bebas ya bosku, bisa withdrawalnya ke Trust Wallet, Indodax, atau crypto Binance rekeningku ya. Tapi untuk minimum penarikannya besar bos ya. Kalau di VocetPay itu kecil, lebih baik kita withdrawal ke VocetPay dulu ya, kita kumpulkan. Nah, nanti dari VocetPay baru bisa kita kirim ya. Kalau bosku mau kirim ke Indodax atau Binance atau toko kripto ya, baru dicairkan ke rekening kita ya. Nah, oke. Nah, di sini kita coba penarikan dulu ke VocetPay ya. Kita klik withdrawal. Kita masukin ya 87 berapa nih tadi? Nah, ini uskia balance saya ada 8761 koin ya. Nah, itu kalau saya withdrawalnya ke Bitcoin itu mendapatkan 5269 satoshi Bitcoin ya, atau setara dengan 0,88 dolar bos ya. Nah, ini ya untuk minimum penarikannya cuma 0,2 atau 2000 koin bosku udah bisa lakukan penarikan ke VocetPay ya. Nah, oke, nah di sini kalau saya penarikan ke Tron akan mendapatkan 16,8 TRX bos ya. Nah, coba kalau kita ke DAS 0,02. Nah, coba kalau kita ke Solana 0,06 bos ya. Nah, di sini saya akan coba penarikan ke Solana aja bos ya. Nah, untuk Solana ini koinnya sekarang harganya murah sangat ya. Nah, oke, nah setelah itu tinggal kita masukin aja untuk VocetPay address-nya, wallet-nya ya. Sebentar. Nah, di sini kita sudah berada bosku di VocetPay. Nah, bagi bosku yang belum mempunyai wallet VocetPay, nanti bisa didaftar dulu bosku ya. Kalau VocetPay ini kita tidak perlu KYC, jadi untuk pendaftarannya sangat gampang ya. Untuk linknya udah saya sertakan juga di kolom deskripsi bagi bosku yang berminat ya. Oke, kita klik di menu deposit. Nah, di sini tinggal kita pilih koin yang mau kita ambil walletnya. Sini Solana ya, berarti yang ini bosku ya. Nih yang Solana, ini walletnya, tinggal kita copy. Nah, lanjut ya ke websitenya. Nah, kemudian tinggal kita tempel aja ke sini ya, ke VocetPay address ya. Nah, oke, nah setelah itu tinggal kita eksekusi penarikan. Kita klik withdrawal bos ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini infonya 0,06 sekian Solana udah terkirim ke VocetPay account bos ya. Coba kita lihat dulu di menu more, kemudian withdrawal history, apakah instant paid atau tidak ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini bos ya, 8761 0,88 dolar ke VocetPay. Nah, statusnya langsung paid bos ya, tanggal 20 November 2022. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ya, jadi total penarikan saya di sini udah 27,3 dolar bos ya. Ini withdrawal yang ke 33 kali. Kita cek langsung ke VocetPay ya. Nah, oke, nah di sini tinggal kita klik yang overview bos ya. Kalau kita mau lihat balance koin kita scroll ke bawah.
Nah, oke, di sini masuk bosku ya. Nih, 0,06 Solana Orbit Moon normal payment tanggal 20 November 2022 ya. Jadi terbukti legit membayar gratisan bosku ya. Nah, ini ya. Untuk saldo Solana saya di sini udah bertambah menjadi 0,6 sekian ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini bosku ya, total yang saya withdrawal itu 27,3 USDT setara dengan 400 ribuan bosku ya. Nah, jadi ini untuk situs ini rekomendasi bosku ya, lumayan ya buat kita mengumpul-ngumpulkan koin kripto di situs ini. Nah, kita kumpulkan nanti kalau udah banyak bisa bosku lakukan penarikan. Nah, bagi bosku yang mau menambah penghasilan dengan mencari uang di internet, nih untuk situs Orbit Moon ini mantap nih bosku ya. Nah, oke. Okay. Nah, jadi seperti itu sih update-annya untuk penarikan di Orbit Moon ini per hari ini masih terbukti legit membayar ya. Nah, bagi bosku yang berminat buat menggarap silahkan digaskan. Yang nggak berminat ya udah di skip dulu ya. Nah, oke. Okay. Nah, di sini caranya kita mendapatkan ini bosku ya, koin gampang ya. Nah, bagi bosku yang berminat untuk linknya udah saya sertakan di kolom deskripsi, nanti tinggal bosku klik aja kemudian lakukan registrasi. Nah, bagi yang pertama masuk ya, untuk membuka menu penarikan ini nanti bosku disuruh misinya kalau nggak salah mengerjakan voucher berapa banyak ya baru bisa untuk membuka menu penarikannya. Nanti tinggal bosku cek aja di akun bosku masing-masing ya. Nah, cara kita mendapatkan koin tinggal bosku klik di menu sini. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ada menu air coin ya. Ini kita bisa mendapatkan koin secara gratis. Overwall kalau bosku pinter bermain survei ya bisa di menu overwall. Di sini ada game, lottery dan ada menu kontes. Nah, ini kontes ini lumayan ya untuk komisinya bagi bosku yang mau ngikutin. Contohnya kontes BitLab ya, referral kontes, overwall, shortlink, voucher ya. Nah, ini ya. Jadi kalau bosku juara itu akan mendapatkan koin ya, dan untuk hadiahnya lumayan besar bosku, nanti bisa bosku lihat ya. Nah, kita klik di menu air coin. Nah, oke. Nah, di voucher kita bisa mendapatkan koin secara gratis, daily bonus ya, view ad, shortlink, task kalau ada misinya, di challenge, achievement ya bisa kita klaim juga. Di menu referral bagi bosku yang membagikannya itu bisa di share ke media sosial. Nah, oke, di sini saya nyontohkan sedikit aja bosku, kita coba yang voucher, kita klik, kita scroll ke bawah. Nah, di sini jadi kita cuman ngeroll bosku ya. Tinggal bosku klik aja yang roll now. Di sini ada lucky number-nya. Nanti kalau bosku beruntung bisa mendapatkan 20.200 koin bosku ya. Mantap ya. Nah, kalau angkanya keluarnya 9-nya 5 kali ya. Nah, oke, coba kita klik roll now. Nah, solpay-nya ini bisa kita ganti ke racapca biar cepat. Centang sepen robot, press and win ya. Nah, oke, di sini angkanya 33 sekian mendapatkan koin 5 koin bosku ya. Nah, jadi gampang ya cara kita mendapatkan koin. Nah, setelah 5 menit nanti bosku bisa kerjakan lagi untuk vouchernya dan bisa mendapatkan koin secara gratis. Nah, itu bosku ya, cara juga. Kemudian di daily bonus, nah di sini kita bisa klaim setiap hari bosku ya. Kita scroll ke bawah. Nah, hari ini saya bisa mendapatkan 10 koin bosku ya, tinggal kita klik. Nah, otomatis kita mendapatkan koin ya, besok bisa kita klaim lagi dan masuk ke akun balance kita sini bosku ya, otomatis ya. Nah, ini ya. Nah, oke, nah di sini kita klik lagi. Di sini ada view ad. Nah, ini kita mengunjungin iklan website bosku ya. Nah, kita scroll ke bawah sekitar 60 detik bosku akan mendapatkan 12,5 koin. Klik visit. Nah, di sini ada banyak tugasnya, nanti bisa bosku kerjakan ya supaya mendapatkan koin lebih banyak. Nah, kita klik visit seperti ini. Nah, di sini kita cuman menunggu waktu mundur yang di sini bosku ya. Nanti kalau udah selesai tinggal kita verifikasi. Nah, oke, bosku, di sini sebentar lagi ya selesai waktu mundurnya, kita tunggu. Nah, oke, nah di sini tinggal kita pilih gambar yang berbeda bosku ya. Untuk captchanya berarti yang ini ya, tinggal kita klik. Oh, salah ya, yang nomor 2 bosku ya. Nah, salah ya, kita ulang lagi. Jadi yang berbeda bosku ya. Nah, ini ya, berarti yang berbeda yang ini ya. Oke, kita klik. Nah, kalau grid berarti kita berhasil bosku ya. Nah, oke, kita berhasil ya. Nah, kalau udah diarahkan ke situs lain tinggal bosku back aja, otomatis kita mendapatkan di account balance ini bosku ya. Nah, ini ya, menjadi 60, sekian koin. Nah, di sini ada banyak misinya, nanti tinggal bosku kerjakan aja ya, tinggal diklik aja visit ya. Nah, kemudian kita lanjut di menu air coin lagi ya. Nah, di menu shortlink juga bisa nih bosku ya. Ini ada misinya, kita mengunjungin shortlink atau link-link bosku ya. Nah, oke. Okay. Nah, di sini tidak akan saya contohkan karena akan memakan waktu banyak bosku ya. Kita diarahkan ke situs-situs, ada iklan, ada video, ada pop-up ya, banyak bosku ya. Nanti tinggal bosku harus jeli untuk memilih linknya ya.
Nanti kalau bosku berhasil, klik visit, mendapatkan reward 15 koin, ya nanti banyak bosku ya, tinggal diklik aja visit ya. Nah oke, okay. Nah itu bosku ya untuk cara kerjanya Sorling. Nah di sini kita lanjut, nah kemudian di menu achievement kita bisa klaim juga bosku ya kalau udah selesai mengerjakan yang diminta ya. Nah contohnya ini bosku ya, nih 1000 voucher claim mendapatkan 100 koin ya. Nah ini ya 7500 voucher claim 250 koin. Nah di sini banyak bosku ya nih, 40.000, 1000 koin ya. Nanti tinggal bosku ikutin aja. Kalau bosku udah selesai nanti di sini ya tinggal bosku klik claim ya. Nah oke, okay, nanti bosku ya cara juga kita mendapatkan koin. Nah kemudian di redeem kupon biasanya di grup-grup apanya bosku ya, grup Telegram atau grup situsnya ini ya. Nah di overwall, nah di sini bosku ya nih lumayan besar ya. Nah ini ya kontesnya nih $325 bosku ya, gokil ya. Jadi tinggal bosku klik aja di BitLab ya. Nah ini ya bosku harus banyak-banyak mengerjakan misi yang ada di BitLab. Nanti kalau bosku menang itu ada kontesnya, juara satu mendapatkan 325 rewardnya bosku ya, dolar ya total rewardnya. Nah oke, di sini ada banyak bosku ya, sama ya. Jadi di sini tuh seperti BitLab bonus. Nah ini ya nih, ini bisa dikerjakan surveinya mendapatkan segitu ya. Nah di notik GPX banyak bosku ya. Nah oke, nah jadi seperti itu sih untuk update-annya situs Airbit Moon ini, sangat mantap sekali bosku ya, gratisan ya. Nah bagi bosku yang berminat silahkan digaskan, yang gak berminat di skip dulu. Terima kasih bagi yang telah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.